Cara membuat scrub untuk menghilangkan bintik hitam di wajah, menghilangkan flek hitam, memutihkan kulit, untuk mengobati jerawat dan juga untuk menghaluskan kulit. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah jeruk nipis, tomat, kemudian beras. Okay, kita gunakan 3 bahan aja, beras, jeruk nipis dan tomat. Cara membuatnya adalah, okay, kita perlukan 2 sendok makan beras. Kita ambil berasnya 2 sendok makan aja, 1, 2. Kemudian beras ini di blender kasar, kasar-kasar aja, jangan terlalu halus, nanti jadi tepung. Oke, blender dulu. Kasar kayak gini. Oke. Kemudian kita ambil 1 biji tomat, kita gunakan separuh aja untuk sekali pakai. Kemudian tomat ini kita parut. Oke, ini tomatnya sudah diparut. Kemudian kita gunakan separuh aja jeruk nipis ini untuk sekali pakai. Peraskan. Kemudian tambahkan beras ini 1 sendok. Kayak gini. Kalau terlihat masih cair, masih encer, kita bisa tambahkan lagi. Ini ukuran 2 sendok. Itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena menonton. Jumpa lagi.